Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Rahman, NIM 200221030. Konsep IPTEK dalam peradaban Muslim, IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam peradaban Muslim. Dalam Islam, pengetahuan dan ilmu pengetahuan dianggap sangat penting dan dihargai tinggi. Konsep IPTEK dalam peradaban Muslim meliputi bidang ilmu seperti matematika, astronomi, fisika, kimia, kedokteran, dan teknologi. Pada masa kejayaan Islam, kaum muslimin telah membuat banyak kontribusi signifikan dalam bidang IPTEK. Mereka telah mengembangkan pengetahuan di bidang matematika, astronomi, dan pengobatan, dan telah memperkenalkan penemuan-penemuan penting seperti sistem angka yang kita gunakan hari ini, konsep nol, teori heliosentris, dan metode ilmiah. Dalam Islam, ilmu pengetahuan dianggap sebagai cara untuk mengenal dan menghormati pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan sangat dihargai dan didorong, dan para ilmuwan muslim dipandang sebagai orang yang penting dan dihormati dalam masyarakat muslim. Selain itu, konsep IPTEK juga dianggap sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Dalam Islam, menolong dan memberi manfaat pada orang lain dianggap sebagai sebuah tindakan yang sangat mulia. Oleh karena itu, pengembangan IPTEK dianggap sebagai sebuah cara untuk memberikan manfaat pada masyarakat secara keseluruhan. Sekian dan terima kasih.